lu makan aja. Iya. Elin, Dimap udah bener nih. Tapi mana pelang desa Bajananya? Mungkin pelangnya kelewat kali. Kalau di map sih udah bener nih. Tuh, iya. Ini gimana dong? Berita hari ini telah terjadi kasus kriminal di desa Bajana. Penyebab terjadinya kasus tersebut dikarenakan masalah sengketa tanah. Ya, bener, Arsandi. Akibat kasus ini, terdapat satu korban meninggal dunia. Kasus ini masih diselidiki oleh kepolisian, dan seorang tersangka belum tertangkap. Polisi mengimbau agar tetap berhati-hati di daerah tersebut. Si Pak, numpang tanya, di sini ada penginapan nggak? Kebetulan kami dari kampus ada tugas penelitian di sini Pak untuk beberapa hari, jadi kami mau menginap Pak. Sebenarnya di sini tidak ada penginapan, tapi kalau kalian mau, kalian bisa menginap di rumah saya. Saya tanya temen, saya lupa ya. Iya. Gimana nih? Ya udah, lagian juga udah malam. Mau nggak? Ya udah, gak apa-apa. Ya udah, kami mau Pak. Mari. Gua di mana? Iya, bentar. Mike. Hah, ya. Apa lu ngerasa nyaman enggak di sini? Gua sih nyaman. Emang kenapa? Kok gua ngerasa aneh rumah ini? Alah, bilang aja lu takut. Ya cowok napet banget sih. Kalah sama Linda. Ya udahlah, gua tidur rumah lah. Loh, Michael-nya mana? Gak tau, Lin. Mike! Kalian duluan aja. Gua mau makan nih. Ya udah, Lin. Kita duluan aja. Yuk. Jo, gue mau cerita nih. Cerita apa, Lin? Jadi semalam gue mimpi. Gue mau masuk ke ruangan yang dilarang Pak Pandi.
Terus dia kayak mau nyekek gue gitu. Dan lebih parahnya lagi, dia sampai kayak mau bunuh gue gitu. Gue juga ngerasa aneh rumah ini, Lin. Kenapa kalian masih di sini? Iya, Pak. Mari. Michael mana sih? Mungkin ketiduran kali, Lin. Niat tugas gak sih tuh anak? Udah, Lin, jangan marah-marah. Kamu udah belum tuh? Udah kok. Kamu lanjutin ya, aku mau ngerekap nih. Udah, iya. Jo, ini gimana ya? Mau digabungin atau dijadiin satu-satu rekapnya? Jo? 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 Ada apa, Lin? Gak ada apa-apa, Pak. Saya duluan ya. Kau anak yang nginep di rumah Pandi kan? Iya Pak, kenapa? Kau harus tahu, dia itu seorang pembunuh. Dan kenapa kau sendirian? Mana teman? Tadi memang saya sama teman-teman saya, dan teman-teman saya sekarang udah pada hilang. Dan sekarang saya mencari mereka, Pak. Pandul kaldam sekitar tanah. Kemudian, istrinya terbunuh oleh lawannya. Sebab itulah warga takut akan keberadaan. Lebih baik, kau pulang sekarang. Kamu dalam keadaan bahaya. Istriku telah mati terbunuh persis seperti teman-temanmu, tapi tenang, kau aman di sini bersamaku.